warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isfasona Bunga Falana, saya dari Kimia A 2021. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum pengamatan sel telur. Tujuan diadakannya praktikum ini untuk mengetahui bagian-bagian apa saja yang ada pada sel telur ayam dan fungsi-fungsinya. Untuk alat dan bahan yang perlu disiapkan adalah 1 butir telur ayam, 1 buah piring atau wadah lainnya yang dapat digunakan, dan 1 sumpit sebagai alat bantu penunjuk. Bagian pertama yang dapat diamati adalah cangkang telur atau kerabang telur. Cangkang telur terdiri dari banyak zat kapur yang memiliki banyak pori-pori. Pori-pori ini berfungsi sebagai jalur pertukaran gas dari dalam keluar atau sebaliknya. Cangkang telur berfungsi untuk melindungi isi telur. Kemudian pada bagian dalam cangkang terdapat outer cell membrane yang berfungsi sebagai jalur pertukaran gas, dan inner cell membrane yang berfungsi untuk menjaga isi telur terhindar dari goncangan. Kemudian pada bagian dalamnya terdapat rongga udara. Rongga udara ini berfungsi sebagai cadangan udara yang akan dipakai embrio pada saat perkembangan. Biasanya terdapat pada cangkang telur yang tumpul. Selanjutnya pengamatan isi telur. Isi telur terdiri dari kuning telur dan putih telur. Kuning telur merupakan cadangan makanan utama embrio. Kuning telur dilindungi oleh membran vitelin. Membran vitelin merupakan selaput tipis yang kuat dan elastis. Pada kuning telur juga terdapat keping germinal. Dapat dilihat pada bagian pinggir kuning telur terdapat bintik putih yang merupakan keping germinal. Keping germinal adalah cikal bakal embrio ayam yang akan berkembang nantinya. Selanjutnya ada kalaza. Kalaza berfungsi untuk menjaga kuning telur agar tetap di tengah. Selanjutnya putih telur atau albumin. Albumin ada 3 bagian. Yang pertama, albumin kental, albumin semi kental, dan albumin cair. Albumin ini merupakan cadangan makanan embrio setelah kuning telur habis. Komponen utama dari albumin adalah protein. Sekian praktikum pengamatan sel telur yang telah saya peragakan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.